Sering diguyur hujan, ruas jalan di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Bolaang Mongondo Timur amblas dan nyaris putus sehingga membahayakan pengguna jalan. Kondisi jalan amblas ini sudah ada sejak 2 tahun lalu dan bertambah parah memasuki awal tahun ini akibat hujan yang menyebabkan erosi sehingga jalan yang merupakan akses penghubung antara kota-kota Mobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur ini pun amblas dan nyaris putus. Warga setempat berupaya menimbun jalan agar tetap bisa dilalui kendaraan. Pemerintah Desa Lanut sendiri sudah melaporkan amblasnya jalan tersebut dan berkoordinasi secara berjenjang. Kondisi jalan seperti ini sudah dari 2 tahun yang lalu, tapi yang lebih parah ini dari bulan Januari tahun ini. Pas banyak curah hujan, ya tertutup sekitar 2 cm. Nah, upaya pemerintah desa itu berkoordinasi dengan satu tingkat lebih di atas, sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan PUPR, dan PUPR sudah berkomunikasi dengan PUPR provinsi, karena jalan ruas ini jalan provinsi, jadi tanggung jawab PUPR provinsi. Tak hanya jalan, tapi beberapa rumah di sisi jalan dan tiang milik PLN, tanahnya mulai tergerus air dan dikhawatirkan akan ikut amblas bila tidak segera dilakukan penanganan. Tim Liputan Kawanua TV.